Halo guys, welcome back to my channel Ricky Fadila. Seperti biasa, saya akan mengasih info apa gimana caranya untuk mencari gem secara gratis atau berbayar, guys. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ke teman-teman kalian. Kalau suka silahkan subscribe guys, banyak-banyaknya, tembus 1k guys. Yuk, jangan nggak usah basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya aja guys. Let's go. Di sini saya mau ngasih tahu gimana caranya untuk mencari gem gratis guys, apa gem berbayar guys. Yang pertama kita cari dulu gem gratis guys. Untuk kalian yang player gratisan, silahkan simak video ini sampai habis guys. Oke. Yang pertama kita kemisi dulu guys. Kemisi. Nah ini dikejar waktu, sudah masuk, mainkan satu laga SPS atau satu lawan satu, ini dapat 10 permata guys. Lumayan gak dapat 10 permata untuk menyelesaikan misi. Ada berapa misi ya di sini? 1 2 3 4 5 6 ada 6 misi, berarti totalnya 60.000 guys. Dan di samping sini ada namanya hadiah harian guys. Hadiah harian ini selesaikan juga, hadiah harian ini selesaikan juga 60 poin bisa dapat 15 permata guys, 100 poin bisa dapat 20 permata guys, dan plus koin 2500an guys. Oke. Di sini ada harian mingguan guys. Itu harian mingguan ke 200 poin bisa dapat 25 permata, 500 poin bisa dapat 50 permata, dan 700 poin bisa dapat 75 permata guys. Dan masing-masing dapat koin kalau udah menyelesaikan semua itu bisa dapat 5.000-an, 20.000-an, dan 50.000-an guys. Lumayan untuk player yang gratisan, lumayan ya guys ya, untuk player gratisan dapatnya lumayan guys. Maaf sedikit brek-brek pasti Anda mendengarnya karena mic saya terlalu kecil guys dan nggak bisa diem guys. Oke, kita lanjut yang berbayar guys. Untuk berbayarnya, kita ke toko dulu guys. Ke toko kita cari sumber daya guys. Kita cari sumber daya, di sini ada food, 400 food dapat 1000 permata guys. 400 food dapat 1000 permata. Di sini 400 food dapat 1000 permata guys. Ini bisa membeli gem secara berbayar guys. Gitu guys. Nah itulah tadi bagaimana caranya mendapatkan gem gratis dan berbayar guys, sangat gampang dan sangat worth it guys. Gimana menurut kalian? Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di subscribe, dan di support terus guys sampai 1k, tembus 1k. Kita palingan kalau udah tembus 1k akan give food secara gratis guys kepada kalian semua guys. Oke. Ya udah. Sampai di sini dulu video selanjutnya. Untuk video selanjutnya, subscribe guys. Subscribe dan klik loncengnya. Event Hood Hunter, Treasure Hood Hunter udah mau selesai guys. Tanggal 15, berarti sekarang tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
lagi 8 hari guys, lagi 8 hari udah selesai, kita langsung menceritakan event selanjutnya guys. Ya guys ya, event selanjutnya, kita menceritakan event selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video, jangan lupa tinggalkan jejak guys ya. Terima kasih, saya Ricky Fadilah, thanks for watching, bye bye.